Hai, assalamualaikum semua. Bersama aku lagi Zafri dalam YouTube channel WeBro. Macam biasa, kita akan borak pasal satu topik dalam One Piece. Arc Water 7 dan Enies Lobby yang berlaku lebih 10 tahun yang lalu masih lagi arc favorite aku dalam One Piece. Aku tahu mungkin ada yang tak bersetuju, mungkin ada yang lebih suka arc Marineford. Tapi aku memang lagi suka Arc Water 7 dengan Enies Lobby. Dengan syarat kedua-dua arc ni digabungkan lah. Sebab apa arc ni boleh digabungkan? Sebab konflik yang berlaku dekat Arc Water 7 selesai dekat Arc Enies Lobby. Villain yang muncul dekat Arc Water 7 dikalahkan, ditumpaskan dekat Arc Enies Lobby. So kedua-dua arc ni memang berkait. Memang Water 7 tu semua benda start, Enies Lobby tu lah semua benda berakhir. Tapi hari ni aku bukan nak borak pasal Enies Lobby Water 7 je. Aku nak bagi tahu yang sebenarnya ada banyak gila weh persamaan antara Arc Water 7 Enies Lobby dengan Arc Whole Cake Island. Yes. So korang yang tengok video ni yang tak sampai lagi dekat Arc Whole Cake Island, bolehlah tengok video-video yang lain lah. Kalau tak nak kena spoil lah. Kalau nak kena spoil, silakan tengok video ni. Okey, persamaan pertama. Kedua-dua Straw Hat membuat keputusan untuk meninggalkan Straw Hat Pirates secara tiba-tiba. Dekat Arc Zou, Sanji tinggalkan Straw Hat sebab nak settlekan masalah dia dengan keluarga Vinsmoke dia. And dekat Arc Water 7 pula, Robin tiba-tiba menghilangkan diri sebab dia tak nak Straw Hat Pirates diancam oleh CP9. Persamaan kedua, sambungan kepada persamaan pertama tadi. Kedua-dua karakter ni sedar yang apa yang diorang buat tu silap. Diorang sedar yang diorang perlukan Luffy dan nakama-nakama yang lain untuk bantu menyelesaikan konflik diorang. Dekat Arc Whole Cake Island, Sanji akhirnya menangis. Dia kata dia silap. Dia tak patut buat macam tu dekat Luffy. Dekat Arc Enies Lobby pula, Robin yang pada asalnya banyak mendiamkan diri, akhirnya akhirnya sedar yang dia perlukan bantuan daripada Luffy. Dan muncullah scene yang sangat-sangat ikonik dalam One Piece, yang mana Luffy suruh Sogeking untuk bakar bendera World Government. Dan Luffy sambung, "Robin, tolong bagi tahu yang kau nak hidup." Dan akhirnya benda tu keluar daripada mulut Robin, iaitu "I want to live." Benda yang nampak simple untuk orang lain, tapi satu perkataan yang sangat berat yang keluar daripada mulut Nico Robin. Sebab apa? Seluruh hidup dia dari kecil sampailah dia besar memang menyedihkan. Memang dia rasa dia tak layak untuk hidup. Dan Robin akhirnya cakap dekat Luffy dan yang lain-lain, "I want to live. Take me to the seas with you." Persamaan ketiga, dalam One Piece ada banyak gila pertarungan antara Straw Hats dengan villain yang lain. Tapi hanya ada dua arc saja yang berlaku pertarungan sesama sendiri antara Straw Hat Pirates. Dan lebih spesifik lagi, pertarungan antara seorang captain dengan nakamanya. Okey, kedua-dua arc itu adalah Arc Water 7 dan Whole Cake Island. Dekat Arc Water 7, bila Luffy sedar yang Going Merry dah tak boleh nak teruskan perjalanan, Luffy buat keputusan untuk kesemua Straw Hats yang kita patut tinggalkan Going Merry. Tapi waktu tu Usopp tak faham, Usopp tak mengerti. Usopp kata Luffy buat macam tu sebab dia nak tinggalkan yang lemah-lemah aja. Benda yang remeh tu akhirnya jadi besar sampai Usopp challenge Luffy untuk one-on-one fight. Dan terjadilah pertarungan epic antara Luffy dan juga Usopp. Sebenarnya Usopp hampir menang sebab Usopp tahu Luffy ni macam mana. Tapi Luffy akhirnya bagilah satu tumbukan padu dekat Usopp dan Usopp pun jatuh tersembam ke tanah. Episod tu memang sedih gila. Waktu tu Usopp nangis, Nami nangis, Chopper nangis, and Zoro tak nangis. Tapi Zoro cakap dekat Luffy, "Aku tahu benda ni berat, tapi kau sebagai captain kau kena kuat. Kalau kau tak kuat, hancurlah kru ni." Dekat Arc Whole Cake Island pula, waktu tu Luffy dengan Nami datang nak selamatkan Sanji. And waktu tu Sanji tengah naik satu kerusi kuda ni dengan Vinsmoke yang lain. And then Luffy datang lah happy-happy, tegur-tegur kan, "Jomlah balik, jomlah balik." Tiba-tiba
Sanji bagi satu sepakan padu dekat muka Luffy, terpelanting Luffy. And Sanji cakap kat muka Luffy, kau ingat aku nak join ke Straw Hat Pirates? Aku sekarang dah berada dalam kru Yonko, Emperor of the Sea. Kau tu low class. Aku tak ingin join kru ni. Dan perbualan tu berterusan dengan perlawanan antara Luffy dengan Sanji. Berbeza dengan Luffy lawan Usopp, kali ni Luffy memang tak buat apa-apa langsung dekat Sanji. Sanji memang serang gila-gila. Memang segala move, teknik semua keluar. Sampai Luffy tak pasang pun armament haki. Memang berdarah gila. Memang gigi semua dah tercabut. Dan akhirnya Sanji buat dia punya ultimate move, iaitu Konkosor, sampai Luffy terus pensan. And waktu tu Sanji pun belah. Tapi Luffy bangun balik and jerit dekat Sanji. Aku rasa semua peminat One Piece yang tengok scene ni akan ingat scene ni sampai bila-bila. Satu epic speech, speech yang sangat sedih. Luffy berdarah-darah cakap dekat Sanji, "Make sure you come back, Sanji. Without you, I cannot become the Pirate King. Tanpa engkau, aku tak boleh jadi Raja Lanun." Korang faham tak betapa beratnya, betapa impactfulnya ayat Luffy ni? Sebab bertahun-tahun kita tengok One Piece, setiap episod Luffy akan cakap, "I will become the Pirate King, I will become the Pirate King, aku akan jadi Raja Lanun, aku akan jadi Raja Lanun." Tapi hanya ada dua kali saja dalam berjuta-juta ni Luffy cakap dia tak boleh jadi Pirate King. First, selepas Ace mati. Dan kedua, dekat scene ni lah Luffy cakap kat Sanji, "Tanpa engkau, aku tak boleh nak jadi Pirate King." Persamaan keempat adalah pertarungan Luffy dengan villain dekat arc masing-masing. Sebenarnya, dalam kedua-dua arc ni, arc Enies Lobby dengan Whole Cake Island, Luffy lawan dua kali. Dekat arc Enies Lobby, Luffy berjumpa dengan Blueno dulu. And then, Luffy aktifkan satu moveset yang baru, iaitu Gear Second. And then, dia dapat kalahkan Blueno lah dengan Gear Second tu. Dekat arc Whole Cake Island pun sama. Luffy berjumpa dengan komander yang ketiga dulu, iaitu Charlotte Cracker. And sewaktu Luffy lawan Cracker ni pun, Luffy aktifkan gear terbaru dia, iaitu Gear 4 Tank Man. Nak kalahkan Cracker ni lah. Okay, and then Luffy dah menang. Dekat arc Enies Lobby, Luffy akhirnya jumpa dengan Rob Lucy. Waktu ni juga Luffy aktifkan gear baru, iaitu Gear 3rd. Dan dekat arc Whole Cake Island, waktu Luffy lawan Katakuri, Luffy aktifkan juga gear baru, iaitu Gear 4 Snack Man, untuk kalahkan Katakuri. Adakah ini je persamaan dia? Tak ada lagi guys. Lepas pertarungan diorang ni berakhir dekat arc Enies Lobby, lepas Rob Lucy jatuh tersembam ke tanah, adik panahan Jet Gatling daripada Luffy, kita dapat dengar satu Enies Lobby tu, dapat dengar satu pengumuman besar yang mana Rob Lucy akhirnya dikalahkan oleh Luffy dan Luffy lah pemenangnya. Dekat arc Whole Cake Island pula, lepas Katakuri kalah, lepas Katakuri terbaring dekat tanah, Luffy akhirnya keluar daripada Mirror World. Waktu tu, Big Mom Pirates yang lain ingatkan Luffy ni pengecut. Luffy ni lari daripada Katakuri. Tapi akhirnya, Broly yang nampak segala-galanya bagi tahu, dia buat pengumuman juga dekat semua orang yang Charlotte Katakuri, abang kita yang paling perfect, abang kita yang paling kuat, abang kita yang tak pernah terbaring ke tanah, telah pun dikalahkan oleh Straw Hat Luffy. Dua-dua fight ni ada pengumuman dia. And memang samalah, boleh kata sama ke. Persamaan seterusnya adalah berkaitan tentang unsur betrayal. Okay, dalam cerita One Piece ni memang banyak gila plot twist-plot twist yang best yang Oda dah buat. Memang kita sebagai pembaca ataupun yang tengok anime memang ternganga lah dengan plot twist Oda ni. Tapi untuk arc Water 7 dan juga Whole Cake Island, ada satu plot twist yang bertemakan benda yang sama, iaitu betrayal. Okay, so dekat arc Water 7, kita dapat tahu mereka-mereka yang tolong membaiki kapal, aku tak ingatlah nama team tu apa, Gallery, tak ingat kan? Tapi diorang tu sebenarnya adalah sebahagian daripada World Government, Lucy, Kako, Khalifa, semua tu lah. So memang diorang betray lah kat situ kan. Dekat arc Whole Cake Island pula, kita dapat tahu yang Charlotte Pudding yang nampak baik, nampak comel, nampak macam sempurna gila lah untuk Sanji kan, sebenarnya jahat, sebenarnya ada motif lain. Dan dia pun betray juga dalam arc Whole Cake Island tu. Tapi aku rasa in the end,
puding macam insaf kot. Puding macam jadi baik kot. Kita tak tahu lah sampai sekarang kan. Okay, persamaan-persamaan yang lepas ni aku nak cakap boleh kata agak minor lah. Okay, first, bounty monkey di Luffy digandakan sebanyak 3 kali. Okay, sebelum arc Enies Lobby, bounty Luffy adalah 100 million berry. And then lepas dia declare war dekat whole government, lepas dia kalahkan je Rob Lucy, Luffy dapat bounty baru iaitu 300 million berry. Okay, 300 bagi 100 berapa guys? 3. Okay, dekat arc Whole Cake Island pula, sebelum je arc Whole Cake tu, Luffy punya bounty 500 million berry. And lepas dia masuk kawasan Big Mom buat kacau, kalahkan Charlotte Cracker, kalahkan Charlotte Katakuri, First Yonko Commander, and Big Mom tak dapat buat apa-apa, Luffy dapat bounty baru iaitu 1.5 billion berry, which is kalau korang bahagi dengan 500 juta dapatlah 3. So gandaan dia sama guys. Sebelum ni pun darab 3, yang arc ni pun darab 3. Ha, sama kan? Persamaan lain, kedua-dua arc ni ada backstory yang sedih gila yang berkaitan dengan ibu. Okay, dekat arc Enies Lobby kita dapat tengoklah backstory Nico Robin kan, memang sedih gila. Dia akhirnya dapat bertemu dengan mak dia iaitu Nico Olivia, tapi tak lama mak dia pun dah dibunuh sama juga dengan penduduk-penduduk Ohara yang lain. Dekat arc Whole Cake Island pula, Sanji punya cerita, hidup dia memang sedih gila, tapi dalam backstory tu kita tahulah yang Sanji rapat gila dengan mak dia iaitu Vinsmoke Sora. Sanji tak ikut pun jejak langkah Vinsmoke Just, tapi Sanji sayang Vinsmoke Sora. So dua-dua arc ni ada backstory sedih yang berkaitan dengan keibuan. Okay, persamaan lain, kedua-dua arc ni kita dapat Straw Hat yang baru. Aku tahu banyak gila arc yang kita dapat Straw Hat yang baru, tapi apa yang membuatkan kedua-dua arc ni sama? Karakter yang masuk, yang join Straw Hat ni, kita dah pernah kenal dekat arc yang sebelum tu. Contoh, Frankie join Straw Hat Pirates dekat arc Enies Lobby. Kita kenal Frankie dekat arc Water 7. Jinbei join Straw Hat Pirates dekat Whole Cake Island. Kita kenal Jinbei ni dah lama, daripada sebelum Fishman lagi, daripada Impel Down lagi. So, kedua-dua karakter yang join ni, kita dah kenal lah sebelum arc tu sendiri. Okey, persamaan terakhir, kedua-dua arc ni ada kematian yang menyedihkan, yang mana karakter tu mengorbankan diri dia untuk Straw Hats. Dekat arc Whole Cake Island, kita dapat tahu yang Pedro telah meletupkan diri dia supaya Straw Hats boleh keep moving forward lah kan. And aku rasa Pedro buat benda tu sebab ayat yang keluar daripada Gold Roger lah, yang mana masa dia akan tiba nanti, dan Pedro buat keputusan itulah masa dia. So dia pun korbankan diri dia. Dekat arc Enies Lobby pula, siapa yang mati? Siapa lagi kalau bukan nakama kita, iaitu Going Merry. Yes, antara episod, bukan antara, aku boleh kata episod paling sedih dalam One Piece, kematian sebuah kapal. Dan fakta menarik, penulis One Piece ini sendiri iaitu Eiichiro Oda sewaktu melukis chapter Going Merry ni mati, chapter 430, Oda sendiri meniteskan air mata dia. Rest in peace Going Merry. Okey, itu saja persamaan-persamaan yang ada dalam arc Whole Cake Island dengan Water 7 and Enies Lobby. Memang banyak gila benda sama. Bila korang tengok, mungkin korang tak perasan, tapi bila kita kaji and bila kita tengok buat research sikit, kita memang nampak lah ada banyak persamaan. Tapi adakah One Piece ni redundant, repetitive? Tak, aku tak rasa macam tu. Walaupun ada banyak persamaan, tapi dua-dua punya storyline berbeza. Okay, so itu saja video aku untuk kali ini. Harap korang enjoy video ni. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe ke YouTube channel Webro. Kita jumpa lagi dekat video akan datang. Sekian, terima kasih.